wajah kamu. Kayla, wadaw, Kayla, kamu tuh apaan sih? Udah deh, jujur aja, nggak usah bohong. Ya, Kayla mana gelangnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Kayla, ada apa ini? Ini Ustazah, si Kayla nuduh aku sama Ajeng pencuri. Astaghfirullahaladzim, Kayla. Kamu nggak boleh seperti itu dong. Menuduh sama dengan suuzon kalau tanpa bukti. Nggak boleh ya, nanti dosa. Tapi Ustazah, ada kok buktinya. Buktinya itu gelang aku hilang. Dan nggak mungkin kalau nggak ada yang ambil, ya kan? Kayla, itu namanya bukan bukti. Tapi kamu tetap menuduh, jatuhnya tetap suuzon. Nah, sekarang lebih baik Ajeng dan Putri bantuin Kayla untuk nyari gelangnya ada di mana. Siapa tahu? Kayla lupa naruhnya di mana, ya kan? Dan ingat, Ajeng, Putri, menolong itu harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, nanti ada ganjarannya loh. Ya Ustazah, kita ikhlas deh. Iya. Yaudah yuk guys, capcus kita cari gelang aku yang super mahal itu. Yuk! Sini, biar Ustazah yang lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Tidur aja kerjaannya. Habis separi kira-kira dong. Kalau bangunin orang pelan-pelan. Pak Herman ini adalah petugas keamanan yang menjaga pintu gerbang pondok pesantren Kunanta. Bener. Kenapa tidur? Hah? Saya nggak tidur, saya istirahat. Istirahat? Nggak ngelihat saya keberatan. Bentar, Pak De. Perasaan ini gerbang aneh kunci, kenapa Pak De bisa masuk? Ini. Pak Herman selalu kelamaan tidurnya. Pak Herman, pintu gerbang itu memang dikunci. Betul. Tapi yang kecil ini terbuka. Ya udah, bantuin. Aneh ini security, Pak De. Memang. Tugas aneh jaga keamanan. Betul itu. Jagain pintu gerbang. Betul. Nah, bukan jadi kuli panggul. Jadi mohon maaf, Pak De. Silakan angkat sendiri. Baiklah kalau begitu. Pak Herman suka kopi? Banget. Suka rendang? Banget. Hari ini nggak ada jatah makan buat Pak Herman. Ada apa? Pak De. Astagfirullahaladzim. Setelah aneh pikir-pikir, kesian, Pak De kan udah tua, ya udah keriput, udah peyot. Iya. Takutnya encok. Aneh bantu Pak De. Keputusan yang bijaksana. Terima kasih, Pak De. Tangan kan. Ini, Pak De. Kirinya mana? Ini, Pak De. Pundaknya mana? Ini, Pak De. Iya. Ini, sakit, Mak Il. Il, yang benar dong, Il. Kal, maaf ya. Tahu nih, lempar aja nggak benar. Ini, itu bat. Aduh. Kenapa, Pak De? Wah, yuk. Aduh, Pak De, berat, Pak De. Pak Herman. Aduh. Siapa sih? Hah? Anak-anak ini. Bercanda aja kerjanya. Ayo. Man, kenapa, Jeman? Udah jalan. Ayo, Pak De. Ini jalan barang pasir doang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Positi, kebiasaan tuh anak-anak. Hah? Ngerepotin, bantuin juga enggak. Tapi biar bagaimanapun juga, Pak De, Siti mah tetap ngucapin alhamdulillah. Soalnya apa? Yang Siti tunggu-tunggu itu tiba, yaitu Pak De.
Pade udah beli minyak goreng kan? Jangan ditanya urusan kayak gitu. Bukannya apa Pade? Ini pisang goreng kalau kagak kelelep sama minyak goreng kagak mateng Pade. Di mana-mana juga begitu. Positi jualan cireng. Cakep. Minum kopi sambil makan pisang goreng. Cakep. Bisa juga. Ya, anak buah Pade. Pade. Mana minyak gorengnya? Ambilin Herman, dong. Di kerdus yang paling bawah. Ya. Ini. Yang mana? Itu. Tatu-tatu aja. Pade kan udah tua. Ntar dia dilupa mulu lagi. Udah, sekarang sini. Tapi. Tenang Pak Herman. Kalau buat Pak Herman mah. Ntar angkatan pertama pasti semuanya Siti kasih. Alhamdulillah. Pagi-pagi ada orang pakai baju loreng. Cakep. Lewatnya depan pagar. Cakep. Gak apa-apa. Pade gak dikasih pisang goreng. Ih cakep. Hari ini juga Pade mau beli burger. Aduh mau dong Pade. Mau sendiri dong Pade. Ya dengan juga pengen burger. Ya. Lupa. Ya. Ini kan benar-benar nih gara-gara Pade coba nih pisang goreng sini jadi Agus. Pade yang tadi kan bilang pesantren Kunanta. Nah, pasti Pade itu tinggal di sini. Tapi kok sepi banget ya? Apa Otong masuk aja ya ke dalam? Siapa tahu ketemu sama Pade.